Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, guys. Dan di sini aku mengambil video di Wisma Atlet. Ini teman-teman yang mau pulang ke kampung halaman, dan ini buat yang mau pesen travel yang ada di Wisma Atlet, dan pastinya akan diantar sampai tujuan, ya. Dan bagi teman-teman yang mau pesen, nanti aku kasih nomor teleponnya. Dan memang udah terbukti, ya, teman-teman itu diantar sampai kampung halaman. Jadi sampai depan rumah gitu, guys. Gak usah takut, ya, karena memang dilindungi gitu. Nah, ini agak sepi sih, karena memang di jam-jam tertentu pemulangan itu nggak selalunya banyak gitu, guys. Ini hari ini, ya. Nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sekarang itu karantinanya di Wisma Atlet selama 8 hari. Kalau dulu masih 5 harian, tapi sekarang udah 8 hari, guys. Nah, ini. Lumayan banyak sih. Tapi ya memang nggak setiap jam pemulangan, ada jam-jam tertentu gitu. Nah, buat teman-teman yang mau pulang, seumpamanya berminat untuk pesen travel yang ada di Wisma Atlet, nanti kami bantu, ya, untuk ya kayak pokoknya sampai kampung halaman gitu. Yang mau daftar ini nanti kita antarin juga ke bandara. Gitu, guys. Dan ini di lantai bawah Wisma Atlet, ya, paling bawah. Ini tempat dimana teman-teman yang mau dijemput sama keluarganya nunggunya di sini, ya. Jadi nggak harus pesen travel, enggak. Ini buat nunggu aja untuk teman-teman yang mau dijemput oleh keluarganya. Gitu, guys. Jadi aman pokoknya. Ini banyak banget. Jadi nggak semua diharuskan naik travel, ya. Enggak. Pokoknya bebas kok. Yang mau dijemput sama keluarganya pun nggak masalah gitu, guys, ya. Jadi nggak ada paksaan sama sekali, guys, ya, bebas kok. Yang penting jelas yang jemput itu siapanya kita, ya, dan harus melampirkan siapa yang jemput, kayak gitu-gitu. Nah, segitu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.